tokonya ya. Ini situasi, itu toko Indonesia. Depan lagi. Oh, nah, buka. Kita masuk ke gang sini. Oh, I won't be so cold like I was before. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mela Padas di YouTube channel. Teman-teman, di kesempatan pagi ini saya mau menyelesaikan tugas saya, yaitu menyelesaikan orderan ya teman-teman ya. Dan maaf sebelumnya saya juga nggak bikin video karena buru-buru, nggak ada waktu sama sekali ya. Dan ini harus cepat-cepat saya gunakan waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena cuman ada sedikit waktu gitu ceritanya ya. Dan ini harus saya antar hari ini, makanya saya harus cepat-cepat selesaikan ini nih, sambil ngobrol sambil membuat daun ya, sambil merancang ini, sambil merancang bunga yang harus diantar. Inilah kalau itu orang sambil tampilannya, jadi harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu dikasih waktu libur pun cuman sedikit boleh keluar saya ya. Jadi ya begitulah seperti ini. Nah ini langsung ditancapin ini. Ini sampai penuh ya nanti teman-teman ya. Nah nanti tak kasih tahu selesainya nanti ya, karena panjang banget nanti dan saya buru-buru, maaf banget saya nggak bisa bikin video full bagaimana caranya ini nanti. Nah ini udah aku kasih rumput-rumput teman-teman ya nih. Jadi sekarang aku mau kasih batu-batu seperti ini. Di atasnya aku taburin ini hiasan ini ya, ada batu-batu juga ini. Ini tak taruhin di atasnya. Ini udah turun dari bis ya. Ini barang-barang. lagi jalan ke tokonya ya. Ini itu toko Indonesia. Depan lagi. Buka. Kita masuk ke gang sini. Di sini. Permisi, nah ini yang satu dan kesempatan hari ini, pagi ini saya ada keluar ya. Ini habis antar bunga dan ini situasinya seperti ini teman-teman ya. Masih ada orang yang berjalan tapi enggak seramai biasanya. Ini tengok ke depan coba. Ini ya situasinya di North Point di Hongkong saat ini seperti ini. Rasanya diizini keluar itu kayak plong gitu ya. 1 minggu tidak boleh keluar. Rasanya udah kayak gimana gitulah. Mikirnya apalagi yang udah lama berapa bulan-bulan nggak keluar itu kayak apa ya? Saya aja 1 minggu udah. Rasanya kayak bikin bingung, bikin tambah stres. Nah,